Sesuai, kita nak buat perkongsian tentang pentingnya packaging ya, okey. Tujuan packaging ialah untuk customer kenal kita, iaitu bila buat packaging, customer akan kenal kita punya produk dan juga brand ya. Okey, contoh macam produk Milo ya. Customer dah kenal kan dia orang punya brand, lepas tu customer akan terus saja beli dia orang punya. Okey? Tapi untuk usahawan yang baharu, customer tak kenal lagi korang punya produk dan brand. So kita kena buat packaging ya. Majority customer akan beli bila dia orang tengok packaging, nampak cantik je, ha, dia orang terus beli. Okey, tengok bahagian luar ialah mewakili kita punya produk dan brand ya. Tengok gambar yang cantik macam ni akan membuat anggapan kepada customer bila dia orang beli, gambar luar mesti samanya dalam kita punya brand ya, dalam produk ni ya. Okey, seterusnya bila kita guna apa stiker kan, kelemahannya ialah nama yang kecil, lepas tu tak ada gambar pun. Bila letak kat rak macam ni, tak nampak apa produk yang korang jual. Okey, itu pentingnya kena buat packaging, iaitu tujuannya untuk kita customer kenal kita, lepas tu kenal kita punya produk dan brand. Contoh ya, macam packaging ni ialah gambarnya ya. Okey, gambar yang menarik macam ni, tak cantik kan? Ha, cantik kan? Ha, mesti customer akan terus beli saja. Dan kedua, kita kena ada nama ya. Nama ni kena besar dan jelas ya, senang. Bila letak kat rak jauh-jauh macam ni, senang customer nampak apa nama dia? Ayam Perap. Senang je. Ha. Seterusnya, kita kena ada logo ya. Logo ni untuk mewakili kita punya brand yang kita jual. Seterusnya, kita boleh tambah ini. Berat ni penting tau. Ha, untuk apa? Untuk customer tahu berbaloi tak dia orang nak beli 500 gram tambah 100 gram sama tak dengan harga 15 ni. Berbaloi tak customer nak beli? Ha, itu pentingnya ya, berat. Seterusnya ialah cara penggunaan untuk customer lebih tahu cara nak guna kita punya produk ni. Seterusnya kita boleh letak kontak kita, iaitu di WhatsApp, untuk customer kontak lah nanti untuk lebih lanjut lah kan. Ha. Seterusnya, kita kena buat apa untuk packaging? Kena ada gambar yang cantik, nama yang jelas dan juga bila letak kat rak macam ni senang je nak cari. Tapi macam stiker kan, ha, tak cantiknya. Sebab firstnya kita nak jimat kos kan. Tapi masalahnya, gambar tak ada, nama kecil, lepas tu bila letak kat rak tak tahu apa produk korang. Kita ada juga tambahan ziplock ya, zipper di sini. Okay, bila nak makan, koyak.